Pemirsa sempat diwarnai ketegangan dengan pedagang, namun rapid test di Pasar Karangplo Sobalang, Jawa Timur tetap dilaksanakan. Rapid test juga dilakukan terhadap pengunjung dan karyawan 5 pusat perbelanjaan di Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan nada tinggi, seorang pedagang di Pasar Karangplo Sobalang, Jawa Timur menolak dilakukan rapid test. Rapid test dilakukan karena suhu pedagang tersebut mencapai 38 derajat Celcius. Setelah diberikan penjelasan, barulah sang pedagang bersedia melakukan rapid test. Dari puluhan pedagang yang menjalani rapid test, tidak satu pun hasilnya reaktif. Rapid test di kawasan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur dilakukan karena sebelumnya 3 pedagang positif COVID-19, 2 meninggal, dan 1 lainnya berhasil sembuh dan sedang menjalani isolasi mandiri. Itu dari semua hasilnya non-reaktif atau tidak ditemukan ada kecurigaannya terhadap COVID-19 itu. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menggelar rapid test massal secara acak di 5 pusat perbelanjaan. Rapid test secara acak dilakukan terhadap para pengunjung dan karyawan mal. Hasilnya, 5 orang reaktif. Tempat keramaian seperti mal dan pasar menjadi tempat yang rentan penyebaran virus corona. Dari Kabupaten Malang dan Banyuwangi, Jawa Timur, iNews melaporkan.